Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Media Informasi Update, masih seputar kesehatan Indra Bakti. Kini Indra Bakti menjalankan operasi kedua kalinya. Namun sebelum lanjut pada pembahasan, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan Indra Bakti. Semoga ia segera diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Aldila Jelita semakin bersedih, pasalnya sang suami Indra Bakti kesehatannya semakin menurun. Istri presenter Indra Bakti Aldila Jelita menyebut kondisi suaminya kian menurun pada hari Sabtu lalu. Aldila menyebut tensi darah Indra Bakti tinggi dan pandangannya mulai kabur. Aldila juga menyebut kondisi Indra Bakti kian menurun karena efek dua kali operasi yang suaminya jalani. Menurun itu biasa dibilang karena habis operasi kemarin. Besok Aldila akan mengajak Indra untuk kembali menjalani tes MRI. Dila memastikan kondisi tubuh Indra Bakti yang lainnya masih stabil. Alhamdulillah, kalau dari tangan kaki semua dicek jantung, alhamdulillah. Cuma sekarang masalahnya dia merasa pusing banget kepalanya. Sama mata itu sih yang masih aku khawatirkan, tutur Aldila. Dila tetap bersyukur bisa melewati masa-masa sakit Indra dan setia berada di sisi sang suami tercintanya itu. Diketahui Indra Bakti terbaring di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat sejak Rabu 28 Desember 2022. Bakti telah menjalani dua kali operasi setelah pembuluh darah pada kepalanya sebelah kiri pecah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.